Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an, beliau berkata, orang alim tidak akan merasakan lezatnya ilmu kalau belum melakukan beberapa hal. Yang pertama, yuhadzib nafsahu wa akhlaqah, melembutkan nafsu dan akhlaknya. Yang kedua, wa yastaqim 'alal kitabi was sunnah, istiqamah dengan apa yang ada dalam kitab Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarmi birriyasati tahta qadamih, membuang kebanggaan sebagai pemimpin dan punya pangkat jauh-jauh di bawah telapak kaki. Bukan membuang pangkat, tapi membuang kebanggaan sebagai orang yang punya pangkat. Jadi kalau sudah tidak membanggakan pangkat lagi, jabatan lagi, posisi lagi, maka akan menemukan lezatnya ilmu. Tapi kalau tidak, ya mungkin masih terhalang oleh itu tadi.